Ledung-ledung buat bulu ni, ledung-ledung buat bulu. Okey. Siapa-siapa boleh mainlah dekat Taman Makmur, Lunas. Lorong 9-1, nombor rumah 752. Kita ada ledung ni lah. Kita ada ledung hidup dan ledung tangkai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di Taman Makmur, Lunas Kulim. Kat sini apa tempat buat ladung. Jadi kita tengok ni sama Encik Syarif. Taman Makmur 752, Jalan Makmur 9-1, Encik Syarif. Ah ni owner dia, Encik Syarif ah. Encik Syarif ah, boleh promote. Siapa-siapa nak ladung macam mana? Haa, main-main. Ladung semua ada. Ladung ni, saya, ladung tangkai ada, ladung hidup ada. Tunjuk. Haa, main tunjuk ni. Haa, tu dia. Kita ada ladung ni. Kita ada ladung yang hidup dia sudah saya 3 sampai saya 12. Saya 12 ah. Haa, ni semua ladung ni. Ladung roket, ladung buat bulu pun ada. Ladung buat bulu apa semua ada? Haa. Ni ladung tangkai. Pun saya 3 sampai 1.5 kg. Sampai 1.5 kg ah. Oh. Tu dia ladung ah, murah-murah tadi ni. Tu ladung roket tu orang nak ambil tu. Tunggu owner nak ambil ni. Dan ladung roket. Ladung roket. Ladung buat bulu ni. Oh, buat bulu. Ha, ni dah ni. Duduk ni nak bulu ni. Tak Hakim Royal. Hakim Royal. Nah, dia dah ambil sini. Tangkai. Tangkai semua kita pakai stainless steel. Mana? Kita pakai stainless steel kan. Oh, tangkai stainless steel. Kuatlah sikit, tahan lama sikit. Kita ada tanduk. Ha? Kita ada tanduk. Okey, tanduk pun ada juga kat sini. Tanduk dengan gari ledung. Haa, gari pun ada. Gari buat tu free gift ya untuk ni. Ha? Kita buat free gift lah gari. Kalau beli ladung tangkai lebih daripada RM50, kita bagi free lah. Ya? Haa, gari tu. Ui, gari pun ada. Apa ni? Apa? Tanduk lah, no? Haa, tanduk. Ui, tanduk pun ada kat sini. Semua ada. Kita tengok mamu nak borong ni. Tengok mamu nak borong ni. Haa, ni buat mamu. Saya bawa mamu, mamu master pramut. Oh dia. Mamu borong banyak ah. Dia nak belajar mamu. Mamu ni. Duk kena duduk satu bot dengan dia ah. Tu boleh tu dia punya tempat dia. Ha? Buat ni dia ni. Ya. Ha. Tempat asap. Oh ya kah. Macam-macam mana. Oh dia semua dah. Batu jenis panjang lah tak? Panjang saya cuma ada saiz 30 gram yang ni. Sampai daripada 15 gram, 30 gram. Baru naik eh mau ni. Yang jenis panjang tak tahu. Sampai saiz berapa dia boleh pakai tu, saya ada pakai saiz 4. Saiz 4. Saiz 4 saya guna banyak. Berapa berat dia? Berat berapa? Tak lebih orang berat. Ini 30 gram lah. Dia saiz 4 tu berat 80 gram. 60 gram tu lah. Taman Makmur Jalan 9/1 ke? Ha, ya. Wow, macam-macam. Nombor 752. Main-main kat sini. Kita promote, kita promote dekat YouTube. Mai. Kita jumpa orang buat ladung ni. Ini memang oh dia ha. Banyak sungguh. Wah, hati ni ha. Ha. Lima. Lima. Mana?
Oh, dia. Stok. Stok timah belum lama. Oh, ni tak jadi lah. Apa macam mana? Dia potong-potong. Ah, tu ada yang reject tu. Dia boleh pakai kan, no? Buat balik lah, no? Ini apa, mu? Wai. Ni macam. Ni, ni. Ha, ini master ni. Master mamu perambut. Tengok, boleh tengok lah. Belum nampak. Tengok dulu. Buka-buka pun. Boleh tengok lah ni. Tunjuk apa. Buka-buka balang. Itu besar lah. Oh, dapat. 9? 10? 10? 10? 10? 10? 12. Batu ni? Batu ni? Apa nak pakai ledu hidup kan? Hah? Di sini pun ada jual bulu ayam. Haa, bulu ayam pun ada juga kat sini. Akim Royal punya bulu ni, kalau kita tengok macam ni. Hah? Rasa-rasa Akim Royal punya ni. Tengok kan? Tengok? Haa. Tengok macam ni boleh kenal ni. Dia ambil aduan dia. Pulau masjid. Buat sampah langkut ni. Satu spoon je. Mana? Dah mai dah kita ambil kan? Bulu ayam Akim Royal pun kita ambil. Raja. Banyak dah ni tu roh. Tak tahu bohong roh. Tak lah. Spool ni lajulah. Ha? Saya ambil 100 biji pun 2-3 hari lah. Oh, spool pun ada. Ha, ni spool ni bukan demand punya. Tergiri punya. Ha? 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 Demand? Eh? Ni tengah duk top dah ni. Ha, ni ni. Spool demand punya. Kuster, kuster lah ni. Kan, demand kan? Kuster. Oh, ni. Tengah duk top ni. So, tu spool pun ada kat sini. Paling kecil. Yang budak kecil-kecil. Saya rasa impak ni lah. Yang apa? Yang kolam kolam apa lah tu? Macam mana tu? Empat gram tu. Tak bulat-bulat lah. Dia bulat-bulat kecil kan? Macam dia perambut saya ada lah. Yang kecil-kecil. Banyak jenis lelong ni noh. Tapi ni semua ada ni noh cerita dah. Tak cukup tempat tu. Semua lengkap tu. Kecil-kecil. Yang dua satu buat ni 4 gram ni. Yang saya satu tu kan. Yang ni untuk buat apa bubur apa tu casting tinggi. Tinggi dia buat buat kolam kat kolam. Tinggi udang tu buat. Dia minta saya buat ni. Siapa-siapa duduk belah kulim boleh main dekat Taman Makmur ni. Ha dekat dah. Duduk kepala batas boleh main lagi tak jauh lagi. Ha kepala batas boleh. Tadi kami kita main daripada Bertam. Tak. Dia macam ada orang tanya mak. Saya 6, saya 5, saya 4, 3, 2, setengah. Tengok lah sendiri ha. Saya post lah ni ha. 20 gram pun ada. So, bukan banyak. Dia... Ni jenis tangkai je. Saya 6 ada. Saya 4 ada. 3. 200 gram. Sop-sop-sop lah tu. Semua ada. Ya, setahun lebih kita dapat kan. Ha? Ha, kita duduk setup-setup mall pun mahu 6-7 ribu juga. Oh, dia. Ha. Tu ya pelan-pelan tu satu set kita ambil mana yang betul-betul orang betul-betul pakai. Kita buat betul-betul semua yang betul-betul pakai lah. Kalau kita nak follow semua. Tak dan patut lagi dia betul buat mall dia kos dia tinggi. Betul dah. Mall besar kita CNC semua kan.
Sahabat saya nanti lah. Yang dia punya kos dia tinggi tu. Tengok nanti timah lagi kan. Apa ada timah kok main eh? Kita beli. Kalau ada timah ke, siapa ada timah ke kan. Mamu kita ada timah ke banyak. Tak ada. Dah susah tu. Banyak cari lah. Tempat, banyak tempat lah. Tidak, bang salah alhamdulillah lah, tak putih lagi lah. Tapi itu dia ni, sebab tu bulu ni lah. Bulu ni ada. Dah kuah? Tak ada banyak. Tak ada lah, tak. Lepas PKP tu RM10,000. Dia order. Ya. RM10,000 je. Tak apa, habis 500 kilo bagi dia lah. Biji 40 gram. Dah tak, RM10,000. Dapat RM10,000 tu. Ya, no. Tu besi tu buat benda tu. Ha. Ni ni. Ni aku ni. Ni buat tangkai. Buat tangkai pada buat tanduk pada. Tanduk pada. Yang saya hari kita buat tangkai. Ini ada ni ni lah yang yang ni. Nak pergi tukang perak dia ni. Ni dia orang dah kata panggil tanduk, tanduk, tanduk. Ya, semua customer yang main tu buatlah kepak macam ni lah, buat contoh lah. Buat lah, satu jentuh boleh buat dah tau. Ha, satu jentuh okey lah. Tengok mana yang sesuai, mana tak sesuai. Ada dua jenis ni tanduk ni. Untuk panggil hari tu pun boleh buat macam ni. Faham tiap jenis ni tiap. Ha. Ha. Belah-belah tu kau panggil buat macam ni, dia nak simpul mati pun. Ni pasal kita nak bagi dia, dia tukar dia punya civil tu. Kita minta macam ni, kita puluh macam ni pula. Nah, nak ni sampingan dia. Apa untuk tanduk ni lah. Untuk tanduk dan untuk ladung lah. Untuk ladung lah. Untuk ladung macam kat sini kita berat dia. Memang solid lah, memang elok lah, ngam-ngam lah murah dia. Memang spek dia betul-betul spek lah kan. Saya selalu kita ada tengok berat lah yang jadi orang tahu apa yang jadi penting dia tu, ladung dia ni kan. Selalu customer komplain ni size dia, size tu lah, tapi berat dia tak sama kan. Dia main kilo setengah ni 1.5 kilo. 1.5 kilo lah, elok lah dia tukar pihak, elok lah ni. Ni sekali yang baik dia tu. Tahu borong dekat tu. Haa, yang ni kalau ni banyak lagi dia ambil ni, tapi baru pi belantara. Haa, baru pi nak jumpa lah, boleh jumpa tak pada. Saya main ni ke borong juga lah, borong juga. Borong dia kalau kedai dia ni ya, mahal lagi bahawa ni. Lari banyak. Ada juga. Cari lima pam panggil lari ya. Dia kurang tu. Okey. Siapa-siapa boleh mainlah dekat Taman Makmur, Lunas. Lorong 9-1. Nombor rumah 752. Kita ada ladung ni lah. Kita ada ladung hidup, ladung tangkai. Kita ada ladung saiz 3 sampai saiz 14. Boleh-boleh semua boleh main. Apa harga pun insya-Allah lah, harga batu tanah kan. Ya ikut kos kita buat lah. Taklah mahal mana sangat. Dia ada yang ni, tapi kita ladung tangkai ni yang kita beza, kita pakai stainless steel. Itu je lah. Kita pakai stainless steel. Ladung tangkai ni semua boleh tahan lama sikit lah. Dia pakai, kalau kita bawa lah, kita tak guna. Dia pakai lah. Haa, itulah. Kadang-kadang kita guna tak apa, kita pahati. Kita tak guna tapi dia pakai lah kan. Itu yang kita buka pakai stainless steel tu. Dari customer pun pahati pakai. Lepas tu kita ada ladung bulu. Untuk siapa-siapa pandai ikat bulu ke apa-apa, boleh lah. Dia ada 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram. Saya dah tu lah yang betul-betul orang pakai pun. Yang duk minta. Itu banyak ni lah. Yang duk ada pun tak banyak mana.
Dua guna lah, dua guna harian ya.